kandasnya hubungan antara Lesti Kejora dengan Rizky The Academy sempat trending beberapa bulan yang lalu. Hubungan yang telah dibina hampir 5 tahun lamanya harus berakhir sia-sia. Banyak yang mengatakan bahwa putusnya Lesti Kejora dan Rizky The Academy disebabkan oleh keikutcampuran orang tuanya Lesti. Meskipun hal itu telah dibantah langsung oleh Lesti Kejora sendiri. Kini, Rizky The Academy telah resmi menikahi wanita pilihan hatinya yang bernama Nadia Mostika Rahayu. Lesti yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Rizky juga ikut menghadiri pernikahan mantannya tersebut beberapa waktu yang lalu. Momen pernikahan Rizky dengan Nadia sempat diabadikan oleh Lesti Kejora dalam vlog pribadinya di channel YouTube. Video itu pun trending hampir 1 minggu lamanya. Banyak dari komentar netizen dalam video tersebut yang ikut terharu dengan ketegaran hati Lesti. Tak sedikit pula yang ikut memberikan semangat kepada Lesti agar tetap sabar dan ikhlas menerimanya. Meskipun Lesti menyembunyikan rapat-rapat tentang kegelisahan dan kegundahan hatinya karena kehilangan orang yang amat disayang, namun hal tersebut bisa terbaca dari raut wajahnya yang seakan-akan tak percaya bahwa itu bisa terjadi dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Lesti Kejora pun dipertemukan dengan seorang pria tampan yang tak asing lagi di telinga kita. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar? Perkenalan mereka bermula dari sebuah acara televisi sebagai bintang tamu. Dari acara tersebut, ternyata perkenalan mereka tak sampai di situ. Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar terus berlanjut sampai detik ini. Terlihat keduanya pernah melakukan kerjasama dalam pembuatan konten YouTube. Setelah video YouTube mereka trending, kedekatan mereka menjadi viral. Berangkat dari itu semua, mereka pun kerap dipanggil dalam berbagai acara televisi dan acara lainnya. Tak hanya itu saja, keduanya juga dipercaya memandu beberapa acara televisi seperti Tasbih dalam stasiun TV Indosiar. Dan yang terbaru, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga dipercaya menjadi bagian dalam acara Hijrah Cinta. Dari pekerjaan tersebut, dipastikan Lesti Kejora akan selalu bertemu dengan Rizky Billar. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.